Hai Pisces, asmara untukmu di Agustus 2024, pembacaan bersifat general atau bersifat umum, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Queen of Swords, Temperance, ada death. Memang kalau memang harus untuk diakhiri, lebih baik memang diakhiri secepat mungkin. Kamu yang saat ini sedang merasa bimbang, ragu-ragu ya, untuk menjalani sebuah hubungan. Sebetulnya kamu tuh sudah tahu dia bagaimana, karakternya bagaimana. Serius apa enggak ke kamu? Sayang beneran apa enggak ke kamu? Sebetulnya kamu tuh sudah tahu. Cuma kamu terlalu denial. Kamu menolak itu semua gitu ya. Kamu merasa bahwa enggak gitu ya. Coba kamu dengarkan hati kamu. Belajar untuk menerima kondisi yang terjadi. Kalau memang dia memang nggak baik buat kamu, buat apa dilanjutkan? Hanya karena kamu takut untuk sendiri, mungkin kamu juga takut omongan dari orang-orang gitu ya, pendapat-pendapat dari orang lain, atau kamu merasa ada sangkutan sesuatu yang membuat kamu kayak sulit lepas dari dia. Padahal sebetulnya hati kecil kamu mengatakan, ya udah gitu loh, ini sudah tidak bisa dipertahankan. Kenapa harus kamu bertahan gitu? Kan sudah dilihatkan begitu banyak gitu ya, dia itu bagaimana. Tinggal kamunya sih untuk bisa atau berani untuk mengambil keputusan itu. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.